Tutupin om. Tutupin. Yeay. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Karimun People, terima kasih tetap stay tune di channel Yanita Ramadan. Kali ini gue akan nge-review mobil Karimun yang modifikasi benar-benar super klimaks. Beberapa kali juara kontes, pasti jawaranya kontes ya. Siapakah itu? Kita lihat. Lu pasti tahu siapa. Gua enggak sedikit ceritain siapa orangnya. Ini pokoknya the best. Aduh. Om, terima kasih udah datang. Ya, sama-sama. Nah, Om, gimana? Gua pengen langsung nih sebenarnya mobil ini yang bikin pertama kali gua beli Karimun kotak. Oh, gitu. Iya. Karena gua pikir Karimun itu modelnya agak kotak, culun segala macam. Pas gua lihat mobil ini berubah. Malah gua lihat kesana kayak Eropa. Yang bikin pertama kali kesana kayak Eropa apa sih, Om? Langsung Om bantu gua. Apa ya? Sebenarnya kali body kit kali ya atau apa ya? Body kit. Oke, body kit. Ini apa, Om? Ini custom gua bikin, desainnya custom. Jadi gua ngambilnya memang desainnya sebagian besar untuk bemper depan itu ngambil dari BMW waktu itu. Oh, is BMW seri 46 M tekniknya. Pantes Eropa jadi, ya. Jadi tapi ya enggak plek sama karena memang disesuaikan juga sama bentuk bodinya si Karimunnya, lubang udaranya, fog lampnya, ini kan nggak pakai fog lamp bawah akhirnya kan kita pakai buat jalur udara. Gitu. Fog lamp bawahnya hilang ganti 4. Ini ori semua. Ori, alhamdulillah ori, jalannya mulai ori gitu. Jadi memang mengacu pada gayanya yang rally look, yang tarmac ya kita kasih fog lamp deh di depan buat pemanis. Tarmac. Langsung pelek Om, ini pelek. Idola gue banget ya. Dan sejak dibangun setahu gue pelak nggak pernah ganti, nggak pernah dari 2014 pelak ini udah keluar kota berapa kali, mungkin udah berapa kali, banyak banget ya, ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur juga, alhamdulillah ya masih aman aja pelaknya. Om udah kena lubang dan macam-macam. Ini bannya pakai 205/40 ya? Iya, 205/40/17. Oke, kalau spesifikasinya pek ini pelaknya Om? Speknya biasanya 17. Oke. Okay. Satu 35 lebar 7-an ya. Kalau enggak salah 7 ini ya. 7,5 ini. Enggak gacor ya? Enggak. Oke. Okay. Apalagi untuk kondisi udah gaya apa agak rally look ini kan saya tinggiin, yang sebelumnya kan memang kita gayanya sedikit waktu itu pendek banget caper. Oke. Okay. Itu aja aman, tapi sekarang lebih aman lagi. Nah, satu hal yang perlu diingat, ini enggak caper loh. Ini enggak caper, cuma main wide ya, Om. Ya, saya pakai over fender. Sama fender aslinya juga di radius dipotong sekitar rata sekitar 5 sampai 7 cm kalau enggak salah. Saya radius dipotong. Jadi karena kan kondisinya velg ini saya kasih ganjal adaptor 2,5 cm depan belakang. Kalau saya enggak radius nanti pada saat yang ngayun mentok ke spakbor aslinya. Jadi spakbor aslinya saya buang 5 sampai 7 cm baru saya cover pakai over fender. Pusing ya. Untuk men memang agak pusing karena waktu itu saya ngejar pertama kali bangun ini kan gayanya memang pendek ya, memang celup gitu segala macam dan emang agak lumayan pusing. Iya, gue tuh gara-gara pusing.
biar empuk, pendek, okay, tapi aman juga buat manuver segala macam gitu. Nah, sarannya Om, kalau untuk adaptor ya, biar kira-kira safety gimana? Karena gue pernah dengar-dengar juga pakai adaptor tuh sebenarnya, oh, hati-hati deh, suka goyang, gini, suka pecah, ya, segala macam. Kalau soal safety sih serahin bikinnya sama yang memang udah memang kerjaannya bikin adapter dan memang udah pengalaman, jam terbangnya tinggi. Ada kok beberapa banyak bengkel di Jakarta, bengkel Bubut yang bisa sanggup untuk bikin adapter bagus. Oh. Gitu. Pada pembelian bahannya juga mereka udah ngerti lah. Berarti bukan beli jadi ya? Enggak, custom beli. Okay. Bikin, kita bikin-bikin. Kan request juga untuk ketebalannya segala macam kita kan request. Jadi okay, jangan sampai nanti dua kali kerja kita beli jadi yang 3 seri toto terlalu lebar segala macam. Termasuk bahannya ya? Masuk bahan-bahan sih, kalau bahan atas saya pakai yang besi biasa. Standar bahannya. Paling baut rodanya kasih yang bagus. Strippingnya. Stripping nih gue nyontoh mobil ini juga dan gak dapat-dapat sih sebenarnya. Sempurna banget. Nah, dan ini Bayu boleh lihat, saya suka bahas yang hal-hal kecil. Logo emblem ini pemanis banget. Ini juga nanti Bayu ambil di ini apa sinematiknya. Di sini ada stiker kecil juga. Nah, ini body sampingnya side skirt-nya, Om. Side skirt-nya ini saya custom. Ambilnya kalau enggak salah terakhir itu saya ngambil, saya kagak lupa ya, soal 2014 itu ngambil desainnya dari body kit-nya punyanya Mercedes-Benz W202 tapi yang versi touring-nya DTM. Versi yang Pro Mark tuh ini balapnya ya, tim balap Pro Mark-nya. Jadi yang kan ada DTM tuh ada yang di private segala macam desainnya. Nah, ini yang Pro Mark punya yang untuk side skirt saya ambil dari situ. Tapi kalau over fender saya custom sesuaikan sama bentuk mobilnya, sama ini juga set moldingnya juga custom saya bikin. Okay. Set molding 2-tone pintu juga custom. Berarti nggak salah ya kalau awalnya gue bilang ini kok mobil Karimun Jepang tapi kayak Eropa. Bener nggak? Ya sedikit-sedikit ya mungkin ya. Maksudnya sih nggak net, nggak kayak Eropaan. Maksudnya sih Indonesia. Iya. Ini kalau orang-orang apa ya namanya, low profile kayak gini ngomongnya. Aduh. Ini nih Om, kecil tapi unik sebenarnya. Ngejual juga sih. Ya awalnya sih dulu nganti ini kan memang belum pada banyak yang pakai ya, spion ini juga pakai itu sih lintas brand ya, jadi saya pakai spionnya Toyota sama Daihatsu juga sama, ada beberapa tipe mobil mereka ada pakai spion ini. Untuk kakinya tetap aslinya punyanya Karimun Kotak, kebetulan asnya sama, jadi kita nggak perlu ngerubah banyak, cuma copot spion aslinya, ganti spion dia, pas sekali sama dudukannya, nggak ada yang perlu dirubah. Toyota tepatnya mobil apa? Ini Agya. Oh Agya. Agya. Ini rektopnya pakai apa Om? Itu pakai Universal punya, tapi aslinya sih ini mereknya Webasto. Webasto ya? Speknya sih untuk Mini Cooper, untuk Morris ya, Morris Mini Cooper yang lama, yang klasik. Dia elektrik Webastonya, dan waktu itu saya pasang ini karena memang suka aja sih, dan pas banget ukuran size-nya sama atapnya mobil ini, lucu. Karena kan kalau sunroof udah banyak ya, pengennya sih sesuatu yang agak jarang gitu waktu itu. Dan gayanya waktu itu belum rally look gini, jadi saya berani pasang, tapi kalau udah terlanjur sekarang udah rally look sebenarnya nggak cocok pakai ini, cuma ya udahlah daripada dicopot dilepas sayang, udah saya pakai aja lagi terus. Benar-benar kan ini yang bikin pertama kali gue bikin sunroof ya ini sebenarnya. Modifikasi itu kalau sana builder bikin apapun tersetara tetap dia juga sih gitu ya. Nah kenapa Om, gue pernah nanya juga rektop sunroof kebanyakan Webasto, apa ada nggak ada merek lain atau gimana? Banyak, ada beberapa merek, cuma yang istilahnya yang dikenal banyak orang sama tipenya banyak biasa Webasto. Oke. Okay. Maksudnya banyak sih buatan merek brand-brandnya banyak. Holland ya? Holland ya. Kepet lumpur, Mudguard. Mudguard, ya. Ini mungkin kalau orang sebagian ya kalau lihat sekilas ini sebenarnya pendukung sih. Ini tanpa ini akan aneh sebenarnya. Itulah modifikasi. Cuma ya memang karena mengacu tadi lagi ke stylenya memang rally, jadi kita memang rally banyak yang pakai kepet selain mudguard ini, jadi ya mau nggak mau kita mesti aplikasikan di sini. Nah ini bikin sendiri ya Om? Ini saya waktu itu beli mudguardnya beli, cuma saya sesuaikan bentuknya sama bodinya dia, lekukan-lekukannya. Okay. Hasilnya itu ada kawan yang main di aksesoris rally, jadi dia jual, ya saya potong lagi, saya sesuaikan sama lekuk-lekuk bodinya dia. Mantap. Di custom lagi, gitu. Karena pernah nyoba dulu pakai bahan-bahan plastik yang umum yang ada di karet pasaran, gitu ya. Nggak awet ya, cepat pecah plastiknya dan hancurnya. Kebetulan udah ada berapa tahun ya, udah ada 2-3 tahun ini udah awet. Ini selalu gue bilang gue paling suka
modifikasi yang detail dan nggak perlu mahal. Ini stiker sebenarnya kalau bikin sebenarnya nggak terlalu mahal ya, tapi pemanis, ini penyempurna. Keren. Dan bawahnya nih Om, langsung ke bawah yo. Iya, silakan. Ini apa Om? Itu sebenarnya pangkalan bengkak aja, sebenarnya si diffuser variasi aja sebenarnya biar nggak terlalu timpang dengan body kit yang lainnya, jadi saya tambahin di bumper belakangnya. Kalau saya bikin gondrong kayaknya aneh, saya udah pernah coba bayangin, kok lucu ya. Jadi bumper saya tetap pertahanin standar, cuma saya tambah elips bawah itu aja sih. Iya, seperti jadi, ini gue bilang. Malis aja. Bener. Seperti gue bilang di awal, sebenarnya ini modifikasi klimaks sih. Nah ini Om. Itu lampu tambahan lampu rem, jadi third brake lamp, jadi yang lampu rem yang ketiga aslinya okay. Sih memang tadinya tuh lampu ini lampu tembak buat lampu ini ya, alat berat ya, buat forklift, traktor segala macam, traktor ya, ya benar. Ini saya colornya saya rubah, mikanya jadi merah, tadinya putih. Benar, kelihat banget nanti Wahyu lihat detailnya di sini tuh kokoh banget, bukan kayak yang abal-abal tempel gitu, yang goyang gitu kan. Saya langsung bor di bodi. Keren. Langsung ke dalam ya. Temanya rally look tarmac, rally tarmac kan? Iya betul. Oke. Pas banget OMP. Tahu dong OMP gimana? Dan pemain seperti apa OMP? Kelasnya udah kebaca ya. Ini head unit Pioneer. Pioneer pastilah ya. Dapat ya. Kursi juga. Kursinya? Saya pakai Mazda punya, RX-7 punya. Oke, kursi RX-7. Mazda RX-7 ya. Karena waktu itu coba mau pakai Recaro cuma kegedean. Kayaknya nggak proporsional, terus yang duduk di belakang pun jadi kehalang pandangannya, nggak enak. Tapi ini asik sebenarnya. Pas banget, Om. Iya. Betul. Keren. Kalau untuk ini, Om, audio ampli apa? Audio simple kok, saya cuma pakai subwoofer 1 di bawah jok kiri yang 10 inch JL Audio, terus powernya pakai ADS. Oke. Terus speaker FM-nya pakai Hertz. Nah, itu aja sih. Hertz bagus, sama ya, juga. Jadi memang juga. Saya sebenarnya enggak fokus ke audio ya. Enggak terlalu ini ke audio karena betul. Belakang ini mobil buat fungsional, masih buat angkut-angkut. Saya dulu di bengkel kan buat bawa velg, buat belanja cat segala macam, bawa kap mesin. Jadi kalau saya ada audio di bagasi kayaknya malah menyulitkan ya. Betul. Ini apa? Ya? Oh. Itu rektop, kontrol dari situ. Cuma 2 titik ya. Ya, maju mundur aja. Emblemnya cakep loh. Nanti shoot ya ini. Mahal ini emblem. Langsung. Om, untuk knalpot Om. Ini 2 di tengah sebenarnya gaya-gaya Mini Cooper ya. Ya, saya senangnya di tengah kayak memang lebih mencerminkan gaya racingnya. Karena mobil-mobil kecil ya tadi kalau mengacu pada desain untuk Eropa sih kebanyakan di tengah untuk knalpot. Baru tahu gue apa segala macam. Porsche segala macam kan. Jadi saya ngambilnya di tengah okay. dengan saya penggantian custom dari mesin satu set semua ke belakang dari header sampai tailpipe-nya saya custom semua. Bahan pakai stainless. Berarti kalau model knalpot kayak saya Om, kiri kanan itu modelnya apa Om? Ini kan Europe ya. Lebih ke ya Europe juga ada sih kiri kanan, tapi ada mungkin ya? Lebih ke gayanya tergantung tailpipe-nya juga ya ujungnya. Mau gayanya lebih cenderung agresif ke gaya racing atau kayak elegan gitu. Oke. Sebenarnya sih cuma itu aja. Suspensi Om. Ada yang lu ganti enggak sih? Suspensi ada, lumayan agak ribet kalau suspensi karena nah, ini. Kelemahan boleh dibilang sih kalau gue bilang dari gue 2 kali punya Karimun kontak. Suspensi belakangnya yang masalah karena kalau dibikin lembut salah, dibikin keras juga salah. Jadi bener-bener nyari racikan itu agak sulit. Jadi sampai dia pas lembutnya dapat tapi juga enggak ambles, stabilnya dapat dengan di kakunya masih dapat gitu. Pakai apa? Nah, ini custom. Saya lupa custom. Sendiri, saya sebenarnya lupa kapernya karena ini waktu dia sempat pendek banget kemarin. Saya custom suspensinya kayak soknya saya ganti yang pendek, depan juga saya potong, saya custom shockbreaker-nya, pernya juga pakai bawaan mobil juga, jadi bukan sport kit. Nah, setelah saya tinggiin sama kalau tinggiin saya depan tetap pakai per standarnya, belakang nih saya lupa nih pakai mobil apa ya waktu itu ya, pakai Fiat punya atau punya apa itu agak lebih keras. Oke, kalau depan soknya tetap standar ya bawaan. Kalau depan semua standar bawaannya, bawaannya semua. Ya, berarti ini nggak pakai coilover atau air sus ya? Nggak, sama sekali nggak. Cuma belakang saya ganti lebih keras aja sedikit karena biar nggak ambles. Cuma memang pada saat cuma sendiri atau berdua berasa agak keras, tapi begitu diisi berempat atau lebih dari 4 orang enak banget. Bertiga aja enak. Nah, buat lu yang sok-sok air sus, coilover segala macam modifikasi nggak perlu mahal. Sekelas ini aja racikan. Betul.
Ya, ini soal pakai tema. Iya. Tadi balik lagi Om. Dulu kan bilang tadi ini mobil kedua ya? Karim kedua. Lama dulu. Gue suka penasaran deh sama orang-orang hebat kayak lo yang mobilnya banyak di Sicil kan. Terus modifikasi mobil Eropa, mobil sekalian, modifikasi yang bisa dibilang ya apapun, PW segala macam gitu. Kok lo kepikiran Karimun? Karimun, kepikiran Karimun Kotak. Karena gue perlu mobil yang mobilitasnya tinggi, okay, untuk di dalam kota, terus cari parkir gampang, terus bini gue pakai juga gampang buat nantar jemput anak sekolah, dia juga pakai buat belanja segala macam, tapi tetap masih bisa gaya gitu kan. Gue pikir ya model yang cocok ya Karimun Kotak sih gitu. Meskipun waktu itu sempat mau beli yang baru, yang wagon R baru, cuma gue kembali lagi kan dulu gue pernah punya awal kali pertama yang versi Millennium tuh yang tahun 1999-2000. Ya gue pernah punya dan mobil enak banget, nggak rewel, mesinnya pun juga teknologi masih teknologi lama lah, masih karburator juga, spare part juga banyak ya kan. Akhirnya gue milih ini gitu loh. Cinta pertama berarti. Balik lagi punya ini lagi. Iya. Kebanyakan orang-orang tuh kalau sudah nyebut istrinya bilang udah pakai LCGC aja nggak pusing segala macam. Kalau modifikator beda, langsung dikasih mobil tua. Modifikasi ya kan. Diajak pusing. Yoi, itu hebatnya. Nah, jadinya malah habisnya lebih banyak sih sebenarnya. Ya juga. memang. tapi puas lah kita. Karena kan lebih ke suka desainnya juga. Iya. Sebenarnya kalau dipikir sih modifikasi Karimun Kotak gue pernah ngerasain ya. Gue juga punya Karimun Kotak dulu. Kebanyakan boro-boro mikir modifikasi. Lu benerin aja tiap bulan selalu ada pengeluaran. Gue ngerasain Om. Oh gitu. Iya. Makanya kalau seandainya bilang gue lebih mahal loh ini segala macam gitu. Ya memang iya, gue ngerasain sendiri. Rawat-rawat yang tua tuh memang bener, lebih butuh bener perhatian, butuh waktu, butuh sabar juga. Betul. Dan kalau dipikir kayak gini, gue yakin sih udah lebih dari nilai mobilnya. Iya. Yeah. Iya kan? Bener. Om, sebenarnya ini Karimun Kotak tahun berapa sih Om? Ini 2004 tipe GX. GX? GX tuh, jadi memang udah ada wiper belakang. Tadi sih ada istilahnya apa ya, handbar ya pasti. Kalau gue nyebutnya jemuran anduk. Handlebar, iya. Jemuran anduk itu gue gak suka, gue copot. Okay. Refleks atas juga gue lepas. Jadi yang gue sisain dari ini ya belakang. Nah kalau gue lihat ini sebenarnya wipernya yang udah bukan bawaan. Bukan. Jadi karena yang aslinya desainnya 2004 itu masih model yang wiper kayak tulang gitu, model yang klasik gitu kan. Kayaknya, aduh kok ini banget ya. Kesenggitan rambutannya. Kayaknya tuir agak tuir lah gitu ya. Bukan itu. Jadi ini gue ganti pakai punyanya APV, punya kebetulan dudukan bautnya sama murnya. Jadi gue pakai APV, berdekatan lebih seger lah, lebih mudaan lah katanya. Review gue dan orang hebat. Ini semuanya orang modifikator di kelas apapun. Dia lebih kenal, hebat padahal ini. Kenal siapa dia, kan? Gak cuma Karimun ya kan, mobil Eropa, Amerika, segala macam. Ini orang ya. Kayak gue gak bakal back jual Om. Gue mesti jual diri ke lo gitu kan. Kamu tutupin Om. Tutupin. Yes, oke. Teman-teman semua, jangan lupa subscribe dan follow ya. Nah, channelnya Dedi Ananta Ramadhan. Ini orangnya tuh. Thank you.